Saputra, rasain kamu sekarang. Sepeda pun dibakar semari. Apa? Lap-lap sepeda dulu biar bersih. Kinclong, sepeda kesayanganku udah. Wah, si Ari bawa sepeda nggak bisa pelan-pelan, nantangin dia. Tunggu aku, Ri. Saputra, ngapain kamu ngalangin jalanku? Kamu bawa sepeda ngebut-ngebut. Kamu nggak tahu aku raja sepeda. Suka-suka aku dong, mau aku ngebut, mau aku pelan. Ini kan sepeda aku. Nggak bisa gitu, Ri. Kalau kamu ngebut, berarti kamu nantangin aku balapan sepeda. Wah, siapa takut? Ayo. Udah siap, Rek? Siap. 3, 2, 1. Tunggu dulu. Balapan aja. Yang menang dapat apa nih? Yang menang dapat kemenangan, Rek. Huh? Apaan? Apa kemenangan aja? Kasih hadiah dong. Ya udah, Rek. Yang menang dapat es krim. Mau enggak? Es krim doang. Ya udah deh, yang penting si hadiah. Oke. Oke. 1, 2, 3. Curang banget, Saputra. Main dorong-dorong aja. Iya. Iya. Makanya jangan curang-curang. Tahu rasa kan? Aduh. Tadaa. Tunggu aku, Rek. Oke, Ri. Aduh, Ri. Ri, tolongin aku, Ri. Saputra. Kamu enggak apa-apa, Saputra? Makasih, Ri. Aduh, aku ditipu. Aduh. Curang kamu, curang kamu, curang. Curang, curang. Kamu kalah, Rek. Mana es krimnya? Gua gak mau. Kamu yang curang, udah kalah, gak mau beliin es krim lagi. Kamu pura-pura jatuh. Itu namanya trik, Rek. Intinya, kamu kalah. Aku gak mau beli. Gak boleh gitu, sportif dong. Cepat, beliin aku es krim. Curang. Saputra. Dapat es krim. Awas kamu. Mana si Ari? Oh, ini dia. Nih,
Selamat atas menang kecuranganmu. Biarin. Makasih ya, Ri. Ah, ngambek dia. Papa, ya berarti aku dapat es krim. Gampang banget bohongin Ari. Aku gak terima kalah. Gimana cara balas kecurangannya Saputra? Aku harus minta tolong. Biarin, aku butuh pertolonganmu, cepat kesini. A few moments later. Kenapa, Ri? Aku kalah balapan sepeda sama Saputra. Kalah doang, pakai nelpon aku. Besok-besok balapan sama Siput, biar menang. Bukan gitu, Bian. Dia menang gara-gara dia curang. Siapa suruh mau dicurangin, Ri? Ya itu. Sekarang aku mau balas dendam. Gimana caranya? Balas dendam kok ngajak aku sih, Ri? Aku butuh bantuanmu, Bian. Please, bantuin aku ya. Ya deh, aku mikir dulu, Ri. Enaknya Saputra diapain ya? Hah, aku tahu, Ri. Bener juga ya, kok aku gak kepikiran ya. Ayo Bian, kita mulai sekarang. Ayo Ri. Bian, itu Saputra. Saatnya kamu beraksi. Oke Ri, semoga berhasil. Saputra, pinjam bentar dong sepedamu. Kemana kamu minjem sepeda? Aku mau beli makan bentar. Emang sepedamu mana? Pelit banget sih. Mau minjem sepeda aja banyak tanya. Pinjam ya pinjam. Iya deh, bentar aja ya, aku mau pakai. Iya. Ini Ri, sepedanya Saputra. Ayo Bian, kita beraksi, kita bakar. Ri, kamu kok kayak iblis sih? Bercanda Bian, ayo cepat. Ayo Bian, kita bakar di sini. Oke Ri, kamu buat api dulu sana. Ya deh, tunggu ya. Oke. Saputra, rasain kamu sekarang. Cepet Bian, apinya udah besar. Oke Ri. Bian, cepet Bian. Saputra, kamu bakal nangis kejer. Nah, sekarang kamu bilang sama Saputra biar dia tahu kalau sepedanya itu dibakar. Oke, Ri. Gimana sih reaksinya Saputra? Aku udah enggak sabar lihat reaksinya. Mana sih si Bian? Lama banget. Saputra, gawat. Gawat kenapa? Sepedamu dibakar sama Ri. Apa? Sepedaku. Di mana Bian? Di sana Saputra. Sepedaku. Ari, ngapain kamu bakar sepedaku? Hehehe, siapa suruh tadi dicurang-curang balapan sepeda? Cuma gara-gara itu, kamu bakar sepedaku, Ari. Tapi aku udah sisain kok tempat duduknya doang. Tempat duduknya aja, Ri. Gimana aku bilang sama emak nanti sepedaku? Ini aku nabung Ri buat beli sepeda, malah kamu bakar. Ya nabung lagi, susah banget sih. Coba ya, aku tinggal dulu. Eh Bian, Ari, tega kalian, tega banget kamu Ri, awas kalian. Kita berhasil ngeplay Saputra Bian. Dia nggak tahu kalau sepedanya masih utuh. Iya Ri.
Hehehe.